Inilah Yusuf, pengrajin pembuat cenderamata atau suvenir kapal Bandung di Kabupaten Sanggau yang bertekad ingin terus melanjutkan usaha kecil yang diwariskan oleh sang ayah sejak puluhan tahun yang lalu. Meski usaha ini belum bisa menjadi sumber utama perekonomian keluarga, namun setidaknya karya tangannya ini bisa berkontribusi pada pelestarian seni budaya sejarah sosial daerah. Sebab menurut Yusuf, sosok sang ayah yang kini telah berusia 84 tahun begitu konsen terhadap seni dan budaya daerah sehingga menjadi penyemangat dirinya untuk melanjutkan ini. Sembari memperlihatkan suvenir kapal Bandung buatan tangannya, Yusuf menceritakan bahwa ayahnya bernama M. Rifai, dulunya begitu dikenal sebagai seniman sekaligus budayawan di bumi Daranante, julukan Kabupaten Sanggau. Nah, jadi kita sebagai anak tadi punyalah keahlian terhadap kerajinan tuh, ya kita lanjutkanlah warisan darinya kan. Karena pun ya sedikit banyak bang itu adalah ciri khas Kabupaten Sanggau, ya kan. Dan kemudian sudah diakui juga di Kalimantan Barat bahwa souvenir motor Bandung adalah khas Kalimantan Barat. Menurut Yusuf, untuk membuat kerajinan kapal Bandung ukuran kecil dibutuhkan waktu selama sekitar 3 hari, sementara untuk yang berukuran besar dibutuhkan waktu sampai 1 bulan. Harga karyanya ini pun dijual sesuai dengan ukuran. Souvenir kapal Bandung berukuran kecil seharga Rp250.000, sedangkan yang besar seharga Rp530.000. Dari Sanggau, Theodorus Ponti memberitakan.